isu selingkuh terbukti. Hasil CCTV buktikan kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati berduaan ke lantai 3 rumah Verdi Sambo. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Gosip perselingkuhan kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati memang sempat santer berembus walaupun masih simpang siur. Tapi nampak dari hasil rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, justru mendadak mengungkap bukti yang mengejutkan. Dalam CCTV, Kuat dan juga Putri bersama naik ke lantai 3 menggunakan lift di hari kejadian pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022. Momen itu diputar dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Selasa, tanggal 20 bulan 12 2022. Heri Prianto, ahli digital forensik Mabes Polri, mengungkap aktivitas yang terjadi dalam rekaman CCTV pada bagian depan lift. Terlihat semua terdakwa berlalu lalang menuju ke lantai yang sama sebelum tewasnya Brigadir J. Awalnya Verdi Sambo yang naik menuju ke lantai 3, kemudian diikuti Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf usai melakukan PCR setelah dari Magelang. Tak berselang lama, nampak Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 menggunakan tangga di samping lift. Dalam CCTV tersebut juga mengungkap terdakwa Riki Rizal juga naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift dan turun pukul 15.53 waktu Indonesia Barat waktu CCTV. Lalu Richard Eliezer juga turut naik pada pukul 15.56 waktu Indonesia Barat ke lantai 3 dan turun 7 menit kemudian. Kemudian Putri Candrawati terlihat turun agak lama dengan menenteng tas besar berwarna biru dan juga tas cincin berwarna coklat pada pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Selang 5 menit, Verdi Sambo dengan seragam dinas coklatnya yang masih menempel terlihat turun dengan anjing pudelnya. Para terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J diantaranya Verdi Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf didakwa telah melanggar pasal 340 Subsider, pasal 338 Jungto, pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.